Now, gimana nih kabarnya? Pasti kalian baik-baik aja kan? Nah, kali ini Keisha lagi ada di suatu tempat yang wow banget, yaitu Water Blaster Semarang. Nah, kebetulan banget hari ini ada aktivitas membuat videografi, teman-teman. Dan uniknya di sini itu membuat videografinya itu menggunakan kamera HP dan kamera DSLR saja. Gimana keseruannya? Mau tahu? Langsung aja ya ikutin Keisha, yuk! Halo, ketemu lagi dengan Keisha dalam acara Dolanan Nyambi Sinau. Benar juga ya, apa yang tadi Keisha katakan, kalau gadget atau handphone itu sebenarnya banyak manfaatnya. Selain untuk nge-game atau untuk jejaring sosial, juga bisa dimanfaatkan untuk browsing serta untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang videographer loh. Karena di gadget sekarang kan pastinya dilengkapi dengan fitur kamera dan resolusi yang tinggi. Selain untuk selfie, juga untuk dimanfaatkan membuat video. Nah, seperti pagi ini ya, Keisha mau ngajak kegiatan teman-teman dari sekolah menengah pertama yang ada di Semarang untuk mengikuti kegiatan kakak-kakak di Water Blaster ini membuat video dengan menggunakan gadget atau handphone serta kamera penunjang lainnya, yakni kamera DSLR. Kakak-kakak dari sekolah menengah pertama sudah pada berkumpul nih. Mereka dari SMP 15 Semarang, SMP 43, SMP 8, SMP 34, SMP 6, dan masih banyak SMP lainnya. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok dan untuk satu kelompok berisi sekitar 10 anak. Satu kelompok ini ceritanya membuat sebagian video berdurasi tayang sekitar 5 menit dengan menggunakan alat berupa gadget dan kamera DSLR, tentunya ditunjang dengan peralatan lainnya seperti tripod maupun tongsis sebagai sarana pendukung mengambil gambar. Dan untuk video berdurasi 5 menit itu sendiri bertema tentang liburan bersama teman-teman di Water Blaster. Jadi, skenarionya mereka sendiri yang membuat. Kameramennya atau yang mengambil gambar juga mereka sendiri. Dan yang menjadi talent juga dari kelompok mereka sendiri. Wah, keren kan? Teman-teman Dolanan Nyambi Sinau juga bisa kok mengikuti kakak-kakak dengan menggunakan gadget kalian masing-masing. Apalagi gadget kalian pasti canggih-canggih dan memiliki fitur lengkap. Jadi, kalau cuma membuat video saja sih pastinya bisa lah ya. Oh iya, teman-teman Dolanan Nyambi Sinau, untuk proses pengambilan gambar tentunya ada teknisnya. Tentang ukuran gambar, yakni besar kecilnya ukuran gambar tentunya tak lepas dari tujuan pengambilan gambar itu sendiri. Dalam hal ini, berguna untuk memperjelas situasi, kondisi, maupun emosi objek gambar. Ada 10 teknik pengambilan gambar berdasarkan ukuran gambar. Pertama, ada extreme close-up, yakni pengambilan gambar dari jarak sangat dekat hingga pori-pori kulit bisa terlihat. Kedua, ada big close-up, untuk menunjukkan ekspresi objek. Ketiga, ada close-up, yakni pengambilan gambar dari atas kepala objek hingga bawah leher. Dan keempat, adalah medium close-up. Teknik ini bertujuan mempertegas gambaran profil seseorang, pengambilannya dengan menyorot dari kepala hingga dada. Kita lanjut yang kelima ya, yaitu medium shoot, yakni agar sosok orang semakin jelas, maka teknik ini dilakukan sasarannya mulai kepala hingga pinggang. Keenam, full shoot, teknik ini memperlihatkan seluruh tubuh objek dari kepala hingga kaki. Yang ketujuh, long shoot, yakni menunjukkan objek sekaligus latar belakangnya digunakan teknik long shoot. Delapan, one shoot, adalah teknik syuting untuk menampilkan satu objek saja. Yang kesembilan, two shoot, lebih luas dari teknik sebelumnya, yakni menampilkan adegan dua objek yang terlibat percakapan. Dan yang kesepuluh atau yang terakhir adalah group shoot, yaitu teknik pengambilan gambar kumpulan orang seperti adegan pasukan, kerumunan orang, dan sebagainya. Bagaimana teman-teman Dolanan Nyambi Sinau? Pastinya kalian paham kan? Dengan berbekal pengetahuan tersebut,
bisa kalian aplikasikan ketika saat mempraktikkan pengambil gambar. Teman-teman, selain itu masih banyak lagi sih sebenarnya, seperti mengambil gambar per adegan, mengisi frame dengan subjek gambar, mengambil gambar dengan detail, dan juga menggunakan angle yang berbeda. Hindari backlight, jangan terlalu banyak menggunakan special effect dan gunakan penerangan yang maksimal. Nah, pastinya kalian semua penasaran kan dengan pengalaman seperti apa yang didapat oleh kakak-kakak kita ini? Bagaimana kalau kita langsung ngobrol yuk dengan mereka? Nah teman-teman, lihat deh, itu rame banget tuh, banyak kakak-kakak. Kesha penasaran nih, kita langsung samperin aja yuk kakaknya. Oke, hai kak. Hai. Nah kak, mungkin Kesha boleh nanya-nanya sedikit nih. Oke. Kakak dari SMP mana nih? SMP Negeri 43 Semarang. SMP Negeri 43 Semarang. Nah kakak di sini ikutan apa nih kak? Lomba videografi. Lomba videografi. Nah kak, kan kalau ngebuat video-video gitu kan mesti ada skenarionya. Nah itu gimana sih kak, buatnya tuh susah apa enggak sih? Lumayan susah karena kan videonya juga. Tapi seru, semuanya seru. Wah, walaupun susah tapi seru ya kak ya. Oke, nah tema skenarionya apa nih kak? Tema kita Have fun with water blaster. Alasannya kakak ikut lomba ini kenapa sih? Untuk mengharumkan nama baik SMP kita, biar nambah pengalaman, lebih berkarya. Oke, berarti buat mengharumkan nama sekolah, nyari pengalaman juga. Nah, kalau kameranya sendiri, untuk rekamnya sendiri itu pakai apa tuh kak? Kita pakai HP sama kamera. Oh, yang edit siapa kak? Edit sama Trofikin, Rafli, sama Rian. Oh, kalau yang buat ngerekamnya sendiri itu siapa kak? Kameramennya tuh Rofikin, Ahmad Trofikin. Kameramen plus editor ya kak? Iya. Yeah. Oke deh kak, makasih ya. Dadah. Oh iya teman-teman, karena tema hari ini tentang liburan bersama teman-teman dan berada di objek wisata Water Blaster, pasti kakak-kakak kita ini mengambil adegan bermain air. Dan yang menjadi talentnya pasti temannya sendiri. Coba kalau Kezia yang jadi talentnya, pasti oke juga kan? Hai kak! Kakak dari SMP mana nih? SMP Negeri 34 Semarang. SMP Negeri 34 Semarang. Nah, kakak di sini tuh ikut lomba apa? Videografi. Nah, kak kalau misalnya buat video-video gitu kan pasti ada skenarionya. Nah, itu temanya apa, kak? Have fun ya. Nah, kak kalau ngebuat skenario kayak gitu sulit gak sih? Ya sulit sih, tapi juga seru juga. Oke, berarti dibikin have fun aja ya kayak temanya ya kak ya. Nah kakak ngerekam kayak gitu tuh pakai apa sih kak? Pakai HP aja. Pakai HP ya? Wah, pakai HP loh teman-teman. Jadi kamera HP tuh juga bisa buat ngebuat videografi ya. Oke, kalau Kesha boleh tahu kameramennya siapa kak? Gani Sandria sama Dimas Gimnasiar. Oke, kalau editornya sendiri? Sama yang kameramen itu. Berarti editor plus kameramen ya kak ya. Wah, pasti seru dong. Nah kak, makasih banget ya udah mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari Kesha. Dah. Begitu pula dengan kakak-kakak dari SMP 34 Semarang. Mereka menunjukkan keseriusan dan keseruan alam membuat fotografer dalam tema liburan kreasi kali ini. Kesha ketemu lagi sama kakak-kakak. Hai kak. Hai.
Kakak dari SMP mana nih? Dari SMP 15 Semarang. Dari SMP 15 Semarang. Nah, kakak di sini ikut lomba videografi ya? Iya. Oke. Nah, kakak kalau ngebuat video gini kan pasti ada skenarionya. Nah, itu temanya apa, Kak? Temanya have fun, cuma seneng-seneng gitu. Rata-rata have fun ya, Kak, ya? Oke, nah Kak sulit gak sih Kak kayak gini tuh? Kayak gitu, buat kayak gitu itu gampang-gampang sulit soalnya videonya kan harus muter-muter jadi agak capek gitu. Gitu ya, berarti Kakak harus muter-muter, ya, muter-muter buat ngerekam gitu ya. Nah kalau ya. Boleh Kesia tahu ini satu rekam pakai kamera apa? Ini pakai iCam, cuma pakai ini sama GoPro ya? Iya, pakai kamera GoPro sama pakai handphone. Wah, pakai handphone juga bisa ya Kak ya? Wah. Nah, Kak, Kakak optimis menang gak sih? Ya, optimis dong. Semangat dong, Kak, ya? Ya, harus semangat. Terus kayak, apa, aku semoga bisa jadi juara satu gitu ya, Kak, ya? Ya, pasti. Oke, siapa boleh tahu kameramennya siapa, Kak? Kameramennya, soalnya ada ini. Ya, jadi ada Mas Yo. Ya, ada Mas Yo, ada. Lagi editornya. Editornya siapa, Kak, namanya? Editornya namanya Nazril, cuma lagi... Di ruang editor. Iya, di ruang editor. Oke. Kalau gitu Kesia makasih banget udah dijawab pertanyaannya. Kesia pamit ya. Dadah. Nah, kakak-kakak kita ini rata-rata menggunakan kamera gadget dan kamera DSLR. Ternyata gadget itu bisa dimanfaatkan untuk membuat video seperti yang kakak-kakak kerjakan saat ini loh. Dan pastinya teman-teman Dolanan Nyambi Sinau bisa menambah pengalaman, menambah teman, dan juga bersosialisasi dan bertemu banyak teman. Nah, setelah proses pengambilan gambar selesai, dilanjutkan dengan proses pengeditan gambar. Proses pengeditan sendiri juga dilakukan oleh teman-teman dalam kelompok mereka. Dan juga proses pengeditan ini bisa dilakukan di gadget lo, tentunya dengan menggunakan aplikasi tertentu. Tapi, karena kakak-kakak kita ini menginginkan hasil yang maksimal, jadi menggunakan PC komputer atau laptop. Dalam proses editing ini, melalui beberapa tahap lo, yang pertama adalah capturing atau transfer gambar dari kamera ke komputer. Drafting yakni pengelompokan jenis gambar, hard cutting, dan soft cutting yakni pemotongan gambar diambil yang diperlukan saja. Kemudian dubbing atau voice over. Proses selanjutnya adalah linking, yakni merangkai gambar video sesuai dengan voice over, pemberian title deco atau nama, serta pemberian background ilustrasi. Jadi deh. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan? Dan gimana kalau kita langsung aja temui kakak-kakak yang ada di sini? Kebetulan mereka sedang sibuk mengedit. Hai Kak. Hai. Kakak namanya siapa? Kak Nanda. Faisal. Kak Nanda sama Kak Faisal ya. Yeah. Nah kakak ini lagi ngedit ya kak ya? Yeah. Kakak ngeditnya pakai apa nih? Pakai Adobe Premiere 2015. Oh, susah nggak sih kak ngedit kayak gini? Lumayan ya, lumayan. Lumayan. Kakak ini temanya apa sih di dalam videonya? Temanya tentang sekolah sama water blaster ya, seputar sekelilingnya lah. Kita ngerekam sekelilingnya di edit. Gitu. Seru nggak kalau buat kayak gini? Wah, seru ya, seru. Seru, seru. Menantang atau biasa aja nih kak? Menantang, waktunya juga, waktunya pendek gitu. Waktunya pendek jadi agak menantang gitu. Minimal berapa menit kak atau berapa detik tuh? Maksimal 1 menit. Oh, yeah. Oke deh kak, makasih Kesia udah dijawab nih. Makasih ya, dadah. Kita ngobrol lagi yuk dengan kakak-kakak lainnya. Ada Kak Fadil dan Kak Falik dari SMP 8 Semarang. Seperti apa ya keseruan mereka? Nah teman-teman, kali ini Kesia lagi sama kakak-kakak dari SMP 8. Walaupun satu sekolah, tapi mereka itu berbeda tim teman-teman. Nah kita tanya sebelahnya Kesia yang sebelah sini dulu yuk. Hai kak. Iya. Kakak dari SMP 8 ya? Iya. Kakak di sini lagi ngedit video kan. Nah videonya ini temanya apa sih kak? Ya kayak keseruan selama kita bermain di water blaster. Kalau kakak ngedit kayak gini diajarin sama siapa kak?
sama Pak Febri ada pembantunya sendiri ya. Kakak ngeditnya pakai apa nih? Adobe Premiere Pro CC yang 2015. Oh gitu ya. Nah teman-teman, sekarang kita tanya ke tim yang satunya lagi ya. Hai kak. Nah kakak di sini juga ngebuat videografi ya? Iya. Lagi ngedit ya kak ya. Kakak ini temanya apa? Tentang itu, perpisahan. Tentang perpisahan. Nah kak, kayak gini kakak diajarin atau belajar sendiri? Diajarin. Diajarin ya, ada gurunya sendiri kak? Ada ya pastinya. Nah kakak ngedit kayak gini tuh pakai apa kak? Pakai Filmora. Oh gitu ya. Nah kak makasih banget ya udah dijawab pertanyaan-pertanyaan Kesha. Semoga kakak menang deh juara satu, Kesha doain, amin. Makasih ya kak, dah. Nah teman-teman, sekarang Kesha udah sama pembimbing ya pak ya? Iya. Oke, Kesha tanya-tanya sebentar ya pak. Boleh. Ini dari SMP mana nih? SMP Negeri 43 Semarang. SMP Negeri 43 Semarang. Nah pak, ini kan lagi proses editing nih. Iya. Kalau boleh Kesha tahu, ini temanya tentang apa pak? Temanya tentang have fun with water blaster. Jadi anak-anak bersenang-senang dengan water blaster di sini. Nah pak, untuk yang editnya sendiri atau editornya itu dia belajar sendiri atau diajarin tuh pak? Anak-anak rata-rata belajar sendiri. Wah mandiri ya pak ya. Pembimbing hanya mengarahkan saja konsep tema, tapi kreativitas dari anak-anak. Nah pak, untuk mengedit sendiri itu kakak-kakak di sini tuh pakainya apa pak? Di sini pakainya software KineMaster. Ya, jadi yang versi free ya, jadi anak-anak ya, dan bisa dikerjakan di HP ya, tidak harus dengan laptop atau notebook ya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya laptop atau notebook, kita bisa menggunakan HP bisa, ya jadi mengedit di rumah dan sebagainya, kreativitas lebih tergali dengan situ. Pasti kakak-kakak di sini optimis buat juara satu ya, ya pak ya? Optimis, kita optimis ya, walaupun sekolah baru ya. Ini baru mau lulus tahun ini SMP 43 ya, jadi 3 tahun umurnya baru ya. Nah pak, Kesha makasih banget udah dijawab pertanyaan yang Kesha kasih. Semoga jadi juara satu, Kesha doain. Oke deh, makasih ya pak, makasih kakak-kakak deh. Nah teman-teman, Kesha bertemu lagi nih sama kakak-kakak yang satu sekolah tapi dua tim ya kak ya. Oke, Kesha tanya dulu nih, kakak dari SMP mana nih? Kita dari SMP 6. SMP 6 Semarang ya kak ya. Nah kak, kakak kan lagi ngedit video nih, nah tema videonya apa kak? Temanya hari ini tuh have fun with water blaster. Have fun with water blaster. Kakak ngedit kayak gini tuh diajarin atau belajar sendiri? Kita sih belajar sendiri. Belajar sendiri ya, wah mandiri sekali. Oke, untuk ngeditnya ini kakak udah ngegunain apa? Kalau aku pakai CuteCut Pro. Kalau temanku yang ini pakai Filmora. Oh, beda tim ya? Iya. Yeah. Wow. Oke deh, Kesha ke tim yang satunya lagi nih teman-teman. Hey kak, kakak yang cowok, kak sini dong lihat Kesha dong. Oke oke. Okay. Nah kak, kakak juga lagi ngedit kan? Yeah. Ini tema videonya apa kak? Ya kita have fun with water blaster. Wah sama ya, sama. Nah, oke okay, kakak ngedit kayak gini tuh diajarin atau belajar sendiri? Belajar atau tidak, lihat-lihat YouTube. Oh gitu. Nah kakak ngedit kayak gini pakai apa nih kak? Pakai aplikasi Adobe Premiere Pro. Wah, seru nggak sih kak kayak gini? Ya bilang ya bisa seru, cukup seru. Sulit nggak kak? Lumayan, soalnya videonya rendernya berat. Oh gitu ya. Kakak pakai durasi berapa menit sih ini? Ini masih belum jadi, durasinya udah 1 menit, sekitar 1 menitan. Oh gitu ya. Nah kak, Kesha makasih banget udah dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Kesha pamit dulu ya, dah. Tentunya membuat videografer dengan memanfaatkan handphone ini sangat banyak sekali manfaatnya. Seperti yang dituturkan oleh kakak-kakak pembimbing dari SMP 15 Semarang.
manfaat dengan adanya kegiatan ini untuk adik-adik sangat bermanfaat. Yang pertama, biar adik-adik bisa belajar cara membuat film, mengedit, terus mengurangi kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif, terutama kegiatan kekerasan remaja, terus mengurangi dampak negatif dari penggunaan gadget seperti HP, karena belakangan kan adik-adik apalagi di usia remaja SMP itu penggunaan HP kalau tidak digunakan dengan tepat bisa disalahgunakan. Makanya dengan kegiatan ini ada manfaatnya untuk melatih adik-adik sedikit mengetahui tentang bagaimana cara pembuatan video, mengedit dan sebagainya. Untuk imbuannya kepada adik-adik agar untuk kegiatan ini bisa nantinya minimal ditularkan kepada yang lain, biar bagaimana sih manfaat dari penggunaan HP, terutama itu tidak hanya untuk bermain game atau dampak yang negatif lainnya, tapi dengan adanya HP itu bisa digunakan dengan semaksimal mungkin, karena HP merupakan media, salah satu media teknologi yang bisa dimanfaatkan kalau itu dengan sebaik-baiknya akan bisa berguna bagi adik-adik sendiri. Bagaimana teman-teman? Setidaknya kalian menjadi paham kan mengenai langkah-langkah membuat video? Walaupun dengan menggunakan gadget, setidaknya kalian sudah bisa mengasah kreativitas kalian. Nah teman-teman, gimana nih? Seru banget kan tadi, ternyata dengan membuat videografi itu gak harus pakai kamera-kamera yang mahal teman-teman. Kita juga bisa menggunakan gadget. Nah teman-teman juga bisa nih nyoba di rumah pakai gadget kalian masing-masing. Mumpung sedang berada di Water Blaster, rasanya kurang lengkap kalau Kezia gak ngajak kalian untuk bermain air. Yuk langsung aja kita mainan air. Kezia udah gak sabar. Nah, tadi kan Kezia ngajak kalian bermain playground yang ada di ember tumpah. Sekarang, Kezia mau ngajak kalian untuk bermain di kolam ombak pantai. Seperti apa ya keseruannya? Oh iya, kalau bermain di kolam ini, kalian harus wajib mengenakan pelampung ya, karena ombaknya lumayan gede. Pokoknya asik deh. Kezia kayaknya mau pamit undur diri deh. Sampai jumpa minggu depan ya. Kezia mau main dulu. Dah.